Alright guys, so aku nak pergi ngetes motor ni. Tak ada ngetes sangat. Aku nak bawa-bawa tengok dia punya power delivery macam mana. Motor ni hari tu aku dah buat video mod masa lepas aku pasang clutch motor ni. Tapi video dia aku tak ingat nak set balik aku punya GoPro sebab dulu ada aku guna aku set narrow untuk video apa entah. Lepas tu aku nak aku tak ingat nak set wide kan balik. So sekarang dah wide balik, so kau nampak handle apa semua. Kalau tak, masa aku nak edit hari tu nampak kecil. Aduh. So jom kita bawa motor ni jalan-jalan. Right, jom. Kecil gila tayar. Macam apa? So motor ni, untuk yang tak tengok video-video yang lepas, motor ni spek 63 head standard. Exhaust dia terlalu besar. Exhaust GL Pro, GL Z Pro rasanya, size 32mm. Dan dia punya sprocket tak set betul-betul lagi, so mengerang sikit lah. Tapi tak apa, aku nak check dia punya delivery power. Power delivery, tengok macam mana. Dan hari tu aku dah ulaskan, aku dah ulaskan pasal dia punya power delivery. Dan tapi video dia aku tak boleh nak publish sebab teruk no video dia. So sekarang aku ulas balik, okay? Apa yang aku dapat daripada motor ni, dia punya power delivery dekat bawah memang kurang. Dekat atas sangat cantik. Boleh dikatakan graph power dia tu, bawah tu landai, tiba-tiba dekat dekat 1 RPM tu dia jadi tiba-tiba naik. Tiba-tiba jadi sedap. So jom aku bagi korang rasa macam mana. Macam gear 3 ni kan, ni dah kira, ni dah kira tinggi dah ni RPM ni. So aku berhenti dulu kejap. Okay, gear 1 eh, kita start gear 1. Nampak dia macam tersekat sikit. RPM bawah dia macam tersekat sikit. Tapi bila kita pulas, nampak dia pergi. Kalau gear 4 ni, gear 4 ni kita bawa slow, kau akan rasa motor ni lembab gila, babe. Macam motor tu slow. Bila motor tu slow, kalau kau bawa slow macam ni lah, lembab gila. Dia ada power dekat atas je. Okay, kita try sekali lagi eh. Kali ini kita try tarik daripada gear 3. Wah, abang sekarang buat apa? Eh, ada sekolah sini. Ini gear 3 kan? Daripada bawah. Ni cara check power delivery. Lambat, 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 lambat. Dia tak boleh daripada RPM bawah ke naik atas, tak boleh. Apa boleh. Okay, kita nak test motor ni, tak semestinya kita test semua gear kita naik. Kita test
macam kita nak test power delivery dia, kita nak check dekat area mana power tu ada. So masa motor ni aku dapat conclusion power dia dekat atas je, dekat bawah tak ada. Kalau bawa G4 santai-santai memang, kalau kau nak pulang tu, tak pergi, kau kena turun dulu gear. Gear 3 pun tak pergi geng, gear 2. Nampak? Jalan pendek weh. Setting motor ni tak ada yang buat okey je. Setting motor ni okey je. Cuma exhaust dia aku sarankan pakai exhaust 28 lah. Exhaust open 28. Sebab dia punya power dekat bawah tu tak ada sebab exhaust dia lawa sangat. Angin dia berterabur. Bila enjin panas dia ada bunyi kuat sikit dekat enjin. Bunyi blok kot. Macam bunyi blok longgar. Alright guys, so sekarang motor ni kita dah ground bath tapi tak boleh kak. Tadi nak start kak. Minyak ada. Dia makin ah, dia balik yang tu. Tadi dia buat. Sama je simptom je. Tukar getah ni. Tukar getah. Tengok macam mana. Gambar tak jadi. Getah tu kot. Tengok daripada segi getah tu tak sepatutnya tak bocor pun okey je. Tapi boleh jadi bocor lah. Okay. Mungkin masa dia ketatkan tu dia ada satu lubang. Tiba-tiba ada satu lubang. So dia ambil angin lebih kat situ. Lepas tu yang buat kita tutup sini baru dia hidup. Okay. Minyak banyak oh. Minyak turun. Tapi itulah ada angin lebih yang masuk dalam enjin. So kita try try tukar getah dia dulu. Kita ambil je getah mana-mana dulu. Getah motor ni ke? Ada getah motor ni. Ha? Kat mana getah ni? Kita tukar dah dia punya getah. Getah carburetor. Siapa bagi aku question kerah sangat. Nampak jatuh motor. Adik. Ya, buat. Alright, so sekarang ni aku tengah tarik cok. Tak tarik cok tak hidup babe. Aku lepas tak hidup. Mati ya. Mati. Tadi aku tarik cok baru dia hidup. Dia tarik cok. Nampak? Tarik cok ni baru hidup. Tak tarik cok tak hidup kan? Thank you.
masalahnya tu? Adakah api dah kuat? Kita try tukar ni. Kita try tukar koi plug sekali. Tengok macam mana. Sekarang kita ambil koi plug daripada motor aku ni. Kita nak try letak dekat motor tu. Tengok. Sebab CDI aku dah try tukar. Pakai CDI standard pun tak boleh. Sama juga. Kita try tukar koi plug. Kalau dia tak nak juga. Tak tahulah apa benda nak jadi dengan motor ni. Kita tengok hidup ke tak. Macam ada hidup juga ke. Ya apa main aku. Ya. Ya. Tarik jap. Tendang bos. Kuat tendang tu. Tukar. So sekarang ni kita tukar dia punya koil plug, koil magnet dia. Dan sekarang yang lagi mengejutkan ialah ni aku buat direct. Tak ada api. Sebab apa aku buat direct ni? Sebab aku nak check switch ni okey ke tak. Tak ada. Kita start pun tak ada keluar lampu apa. Ada keluar apa kan. So tak tahu mana silap dia. Adakah coil plug yang aku tukar tu lagi rosak daripada coil plug dia ni. Tak tahulah. So tak apalah. Kita tukar coil plug dia balik. Lepas tu kita letak tepi luar motor ni. Okay. So sampai situ je hari ni. Ni bekas cap benda tau ni. Lepas tu sekarang aku nak buat coating head ni. Tapi tak apalah, next video lah benda tu. So video sampai sini je untuk hari ni. Jadi korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.